Pagi ni aku akan bagi korang sikit tour around kawasan hotel ni. Sebab semalam aku bagi bilik punya tour, sekarang aku bagi hotel punya tour dan info sikit pasal hotel ni. So ni bilik yang sebelah bawah. So basically bilik pintu belakang, korang boleh terus turun pergi pool. By the way, yang bilik kat bawah tadi tu, yang cakap tadi tu, nama dia sebenarnya Lagoon Access Room. Lepas tu bilik yang kita orang duduk sekarang ni, Lagoon View Room. Kenapa dia orang panggil cerita sebab depan ni swimming pool ni dia orang panggil lagoon lah. So macam kat atas tu, kalau nampak tu, tu bilik sini tu, tu macam sebiji rumah. Asyik ada swimming pool sendiri. Aku pernah naik atas tu semalam kot, kata saat tu. Swimming pool dia orang ni besar dia 1300 square feet, panjang dan besar. Tu Ana sorang-sorang dia. Aku nak turun swimming pool sekejap, nak teman Ana. Alright guys, so sekarang kita orang nak pergi lunch dengan Ingrid, dia marketing communication dekat Lima Region. Thank you to Ingrid for this hospitality. Ini dia punya restoran. Lunch dah settle, agak interesting kat tadi lunch sekejap dua orang. Okay, so tadi kita orang lepak dengan Miss Sabine, dia punya GM, General Manager. Lepas tu dengan Ingrid. Ingrid lah marketing communication. Ingrid tu marketing communication. So kita orang lepak lunch dengan dia. Nice lah dia orang. Kalau korang nak tengok macam rupa dia orang ni, aku letak gambar yang aku ambil tadi. Ini Ana dengan dia orang lah. Haa, itulah dia orang. So sekarang kita orang on the way nak pergi ke Padang-Padang Beach. Kamal request suruh pergi sana sebab dia rindu kat Padang-Padang Beach. Itulah kita akan buat. Okay. Turn right on Bukat for my. Alamak. Okay, sekarang ni kita orang on the way pergi Padang-Padang Beach. Sekarang dah pukul 2:40. So let's go. 12 minit lagi. Padang Golf first. Kamu tunggu sini aja dah, Cak. Kita sekarang sampai dekat Padang-Padang Beach. Bukan last time kita datang sini, tak payah bayar. Mana pernah sampai sini? Aku tak pernah sampai sini je. Nak masuk dalam jalan gua tu. Itu Dreamland ke? Ya. Yeah. Tiket nak masuk RM10,000. Untuk dewasa RM5,000 untuk kanak-kanak. Bayar tak? Okay guys, so kita orang dah naik daripada Padang Beach tadi tu. Macam 5 minit macam tu kot, kita orang stay bawah tadi tu. Sebab ramai gila babi orang. Sebab dulu macam first time kita orang pergi dulu, tak ramai orang, pack gila macam PD Ana cakap. Sekarang destination seterusnya kita orang nak pergi ke Dreamland punya beach pula. Kita dah jumpa dah parking. Pantai tak jumpa lagi. Tanya Pak Gat kat depan tu. Sebenarnya kat tempat kita masuk ni kita boleh masuk. Tapi dia menggatal dengan Ana. Dia kata sebab kamu cantik, so dia bagi kita masuk. Ingat tu perempuan kat ke? Parking dekat sini RM20,000. Siapa-siapa nak datang Dreamland, korang tak boleh nak simply datang bawa kamera nak buat video ke apa, yang cuma smart ke apa benda, tak boleh. Korang tak bagi, korang kena tangkap nanti kalau korang buat. Sebenarnya kita orang pun tak tahu Dreamland ni rupa dia macam mana, tapi macam special lah kan, sebab dia tak bagi langsung ambil video shooting, ada model-model ke, dia tak bagi. Guys,
Over sangat ke? Tak over kan? Okay, kita orang baru je lepas naik daripada Dreamland punya pantai. Sejujurnya gambar pula. Sejujurnya Dreamland ni tak adalah cantik sangat pun sebenarnya. Sekejap, aku adjust. Yang buat cantik bila sunset. Sekarang kau boleh nampak tu sunset kan? Tu sun, dia tengah set. Time sunset tu ambil gambar pun lawa gila. Tapi honestly, keseluruhan dia, pantai dia biasa je. Tak adalah power sangat. Dan sekarang kita nak pergi ni, cari makan eh. Kita akan pergi cari makan dulu, lepas tu terus balik hotel lah. Hopefully footage cukup, hopefully footage cantik. Tu je, hari ni aku random gila vlog. Tak tahu benda aku vlog. Okay? Butterfly, fly away so high. The sun so sacred, to come reach for you, rescuing your soul. The preciousness that comes to me and you. Sebab kita kat Indonesia, so kita layan lagu Indonesia. Memang kena layan lagu Indonesia lah. Radio pasang radio Indonesia. Okay guys, sekarang kita orang tengah nak ambil satu makan. Nasi padang. Kedai lokal. Kita tengok sikit-sikit. Makan sini sebab yalah, kalau datang tempat dari orang boleh. Terima kasih.